Inilah eksekusi pemancungan batang pisang di dalam rangka mengambil batang pisang pada perayaan Tabuy Pariaman yang fenomenal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Bagindo Arsal. Pertemuan kita kali ini adalah merupakan episode ketiga dari 8 rangkaian kegiatan prosesi Tabuy Pariaman yang fenomenal itu. Episode yang ketiga ini kita membahas tentang pengambilan batang pisang yang pada hakikatnya adalah merupakan satu prosesi dari pemancungan 4 batang pisang sebagai cerminan dari ketajaman pedang pengikut Husain bin Ali terhadap tentara Yazid bin Muawiyah yang telah membunuh Husain bin Ali secara kejam. Oke, saudaraku, seorang eksekutor yang akan melaksanakan eksekusi pemancingan itu diambil dari seorang pendekar dengan memakai kostum baju pendekar warna hitam-hitam. Pada saat melakukan eksekusi pemancungan, sang pendekar melakukan gerakan silat yang sangat memukau. Saudaraku, ada hal yang menarik di dalam acara mambiak batang pisang ini adalah tepat pada jam 10 malam terjadi pertunjukan teatrikal kolosal antara rombongan Tabuy Pasa dengan rombongan Tabuy Subarang. Hal ini adalah merupakan satu bentuk atau manifestasi atau simbol dari perperangan yang dilakukan oleh pasukan Husain bin Ali dengan pasukan Yazid bin Muawiyah yang terjadi di Padang Karbala. Dan ini seolah-olah perang terbuka dari kedua belah pihak. Sebelum berangkat untuk mengambil batang pisang, para rombongan harus masuk deraga dulu melakukan keliling di dalam deraga. Diiringi dengan gandang Tabuy yang kayaknya membangkitkan semangat orang yang mendengarkan. Di ujung mengelilingi deraga, maka ritme dari gandang Tabuy dipercepat. Istilahnya gandang Tabuy basosoh. Usai mengelilingi deraga, maka rombongan keluar menuju lokasi tempat mengambil batang pisang. Sekarang rombongan Tabuy Pasa sudah berada di simpang Kampung Cina menuju ke daerah gelombang di mana batang pisang itu yang akan diambil. Dan prosesi pengambilan batang pisang tersebut di sana sudah disiapkan. Sekarang rombongan dari Tabuy Pasa hampir sampai di daerah Galombang di mana batang pisang itu yang akan diambil.
Sekarang kita sudah sampai di lokasi di mana batang pisang yang akan kita ambil berada. Di sini ada 4 buah. Di sinilah eksekusi pengambilan batang pisang. Masyarakat sangat antusias menunggu detik-detik eksekusi dari pemotongan batang pisang ini. Selesai salat maghrib, prosesi mambiak batang pisang dan pemancungan batang pisang dimulai. Diawali dengan doa bersama dan selanjutnya setelah berdoa, Tuo Tabuwi menyerahkan padang jinawi kepada eksekutor agar eksekutor melakukan eksekusi terhadap 4 batang pisang ini dalam sekali tebas. Fa'amanna Rabbana Fa'amkurnana Tunubana Fa'amkir Anna Zainatina Wa Tawafana Fa'amrah Allahumma Inna Wa Wa'ajanna Wa Na'udzubika Min Sakhatika Wa Na'udzubika Ya Rabbana. Nah, saudaraku, inilah dia sosok eksekutor kita yang dipercaya untuk melaksanakan eksekusi pada acara mambiak batang pisang nanti. Sekarang saatnya untuk melaksanakan eksekusi dari 4 batang pisang yang akan dibawa nanti ke Daraga Pabu Pasar. Inilah gayanya dari pendekar kita di dalam menebas batang pisang. Setelah selesai eksekusi pemancungan atau penebasan batang pisang dan batang pisang yang sudah ditebas diambil dan dibawa ke Daraga Tabui Pasa untuk disandingkan nantinya dengan tanah yang sudah diambil 3 hari sebelumnya. Sepanjang perjalanan rombongan bergembira karena telah berhasil mambiak batang pisang yang merupakan simbolisasi keberhasilan tentara pengikut Husain bin Ali melawan tentara Yazid bin Muawiyah. Saudaraku, inilah dia lambang atau jarak serta bendera-bendera perang Husain. Sekarang rombongan dari Tabui Pasa sudah sampai di perapatan Kampung Cina atau Simpang Tugu Tabui, di mana rombongan ini akan berhenti di sini sampai jam 10 malam dan melakukan atraksi-atraksi gendang dan sorak-sorai yang gegap gempita. Ini adalah rombongan dari Tabui Subarang yang lebih dahulu pulang, terutama pembawa bendera dan simbol-simbol. Namun yang rombongan dewasanya tetap bertahan di Pasar Pariaman. Saudaraku, 2 rombongan sekarang sudah berhadapan-hadapan. Di sana adalah rombongan Tabui Pasar pas di Simpang Kampung Cina. Sementara di sebelah barat kita, di sana
sana adalah rombongan dari Tabui Sumbarang. Nanti mereka akan bertemu di simpang Kampung Cina atau simpang Tabui atau simpang Tugu. Terjadi di sini barangkali semacam crash kecil-kecilan atau besar. Tempat berselisihnya diperkirakan di sini. Di sini tempat berselisih nanti. Apakah mungkin terjadi perkelahian? Mari kita lihat bagaimana crashnya. Selamat malam saudara. Saya bertemu dengan seorang warga Kota Pariaman, tepatnya di Kampung Perak dan juga berdekatan dengan rumah Tabui Pasa. Namanya Caca. Menurut pengalaman Caca selama melihat pertunjukan Tabui, ada berselisih antara Tabui Pasa dan Tabui Sumbarang di Kampung Cina ini. Apakah yang pernah terjadi? Menurut pengalaman yang pernah terjadi di simpang Tabui ini, bisa terjadi antara perkelahian antara Tabui Pasa dan Tabui Sumbarang. Terjadi lemparan batu Dan hampir berkelahi. Oke, terima kasih Ca. Semoga informasi ini bermanfaat. Genderang perang sudah ditabuh. Kedua belah pihak sudah mulai memanasan. Pemanasan. Ini adalah rombongan Tabui Pasa. Dan ini adalah rombongan dari Tabui Sumbarang. Rombongan Tabui Sumbarang sudah mendekat ke simpang Kampung Cina. Sudah melewati jembatan. Dari sinilah dimulai adegan teatrikal di mana seolah-olah terjadi perang di rombongan Tabui Pasa. Kedua rombongan sudah berhadap-hadapan. Di sini petugas harus waspada. Bisa-bisa terjadi perkelahian. Sekarang sudah terjadi lempar-lemparan dari kedua rombongan. Apakah lemparan dari botol aqua? Jangan sampai ada yang melempar batu. Inilah suasana dari kedua kelompok harus ditengahi oleh aparat keamanan. Thank you.
Tabu ini hampir